Ya, yeah, sahabat teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Ya, saya ini lagi hiking ya di Gunung Andong, jam 2:30 sore. Nah, itu pintu masuk ya sebelah sana. Masih lupa nge-record ya tadi ya. Langsung aja kita coba Gunung Andong tektokan. Ketinggian 1700 ya. Mulai itu dari 1300, jadi kan lagi sekitar 400 meter. Kalau lihat sih langsung curam ke atas sih. Bebe curam ke atas ya. Ini ngomong-ngomong saya belum mandi nih guys dari pagi. Pagi tadi dari Gunung Lawu ya ngedrone. Selamatnya tengah malam. Dari Lawu langsung ke sini. Olahraga. Let's go. Ini baru apalah. Sebenarnya ini udah langsung nanjak ya. Nanjak tangga guys. Di atas gunung kecil masih berat 1700, tapi jangan remehkan. Tetap bawa makan, bawa minum, bawa senter barangkali kemalaman. Kan ini udah sore ya, 2:30. Ya belum jauh dan ternyata ada warung ya di atas sini. Paling baru berapa ratus meter dong, baru dekat. Ada jasa porter juga ternyata. Ini warungnya tutup ya, karena udah sore mungkin. Dan nah, ini weekday. Mungkin kalau weekend mah rame. Stop membakar hutan dan lahan. Ya, Anu sempat kebakaran ya. Sebulan lalu kira-kira. Ya, di sini ada jalur baru aja, jalur lama. Kita bisa milih ya. Jalur baru kiri. Jalur lama lurus. Kita pilih jalur baru aja. Benteng Gili Cino yang tadi. Yang pertama. Let's go. Ini pos 1 ya? Loh, baru bentar udah pos 1. Apa? Oh, belum. Kita masih di persimpangan. Yuk, kita ambil jalur baru. Let's go. Saya memilih Gunung Andong ini. Kenapa saya memilih mendaki Gunung Andong? Karena tuh olahraga aja teman-teman ya, hektokan, nyore-nyore. Kalau gunung yang di atas 3000 kan gak mungkin buat nyore-nyore ya, harus dari subuh untuk hektokan. Nah ini dari sore cobain. Kalau lihat video orang mah kira-kira 3 jam ya, sampai puncak. Ya saya mencoba untuk lebih cepat. Karena saya sendirian, dari sore biar gak kemalaman ya. Tapi udah bawa senter sih, kalau penerangan udah bawa. Jalannya cenderung rata ini, yang jalur baru. Saya lebih memilih tetap jalur yang langsung nanjak sih, lebih cepat daripada muter-muter. Tengah-tengah olahraga juga kan. Ini tinggian 1400 kayaknya, jadi hanya sedikit sejuknya ya, jadi masih keringetnya masih kelihatan banget. Jadi kalau naik Andong siang-siang kayaknya wah bakal kepanasan sih. Bagusnya mungkin subuh ya, kalau yang nge-camp ya mungkin sore lebih enak, jadi nggak panas. Loh kok datar begini ya, takut salah sih jadinya. Datar terus guys, jalur baru. Oke, setelah berjalan kira-kira 11 menitan, kita sampai di pos 1 Kuning. Kayak gini ya pos 1 nya 11 menit. Non stop. Nah, sini ada belok kiri jalan baru dan pos 1. Masih ada 2 dan 3 dan puncak makam. Hoi. Oke. Kalau lihat ada matahari malah di jalur lama ya. Ya udah gak apa-apa lah ya. Yuk. Dari pos 1. Kita menuju ke pos 2. So,
Nanjak terus. Debunya ya. Lumayan. Ya udah berjalan sekitar belasan menit ya. Dan ini menemukan WC. Apa sudah tidak terpakai? Ada juga ada bangunan. Pakai di pos 2, saya nggak tahu. Ada WC, ada bangunan. Lanjut lagi. Jadi memang jalan ini nanjak banget ya. Tapi dia dibikin nguler. Apa ya? Oh ini pas 2 guys. Dibikin kayak ular ya, kanan kiri gitu. Jadi enggak terlalu nanjak. Aduh. Keringetnya sampai kena mata. Aduh, perih. Perih. Enggak bawa kaos lagi. Karena ini saya push to the limit ya, dicepetin jalannya, nggak pakai berhenti, nggak pakai minum. Pos 2 Dewan Daru. Wah, baru belasan menit sih ini. Pertama tadi dari sini, lagi jalur baru, pos 1, yang ini pos 2, pos 3 dan puncak makam. Oke, sekali lagi. Sudah Dewan Daru. Oke, saya sudah berjalan sekitar 27 menit. Dan ini keringetnya banyak banget guys. Sampai licin megang ini ya. Karena keringetnya banyak banget. Gerah. Kalau di gunung yang di atas 3000 kan adem ya. Keringet minim. Gerah. Aduh. Oke, gak apa-apa. Kita cobain Gunung Andong. Jadi Gunung Andong itu puncak ada 3. Puncak Andong, puncak Lapalap, sama satu lagi puncak Makam kalau nggak salah ya. Dan kalau dari sini kayaknya puncak Makam dulu deh. Terus puncak Andong, baru puncak Lapalap. Tapi mungkin saya ke puncak Andong aja lah cukup. Nggak usah ke puncak Lapalap. Karena nanti bakal lintas deh kayaknya kalau puncak Lapalap ya. Ini kayak gini. Udah tinggi banget ya. Ini kita ketinggian di sekitar 1500-an. Jadi udah lebih dari setengah jalan ketinggiannya. Tadi mulai 1300 dan ini finish di 1700. Ini udah 1600-an. 1600 lah ya, 1500-an. 100 meter lagi. Mat. View-nya mantap nih dari atas. Nah, itu puncak biasanya guys, di atas. Ini udah nyampe pos 3 ya. Ini pertemuan antara jalur lama dan jalur baru. Jalur lama ke sana. Dari sana, jalur baru yang tadi saya lewatin. Dan menyatu di sini ya, di pos 3. Oke, 33 menit sampai sini. Sudah termasuk istirahat. Tepat juga ya. Pos 3. Gambar wayang. Nih. Dari pos 3 nanti langsung ke puncak makam berarti. Kemudian bisa ke puncak Andong dan puncak Lapalap. Maaf kan. Nyubinya ngos-ngosan. Anak ya maklum nyubi. Asik. Mantap. Gunung Andong dari pos 3. Gambar wayang. Jadi ini ke 3600 lah ya, kira-kira. Ya, gas lagi. Oh, view-nya guys. Ini sore hari ya, keren banget apalagi pagi. Ini kalau pagi super epic. Ini udah dekat puncak. Dan baru sekitar 40 menit ya jalan, udah mau sampai puncak. Cocok sih buat pemula, jalurnya jelas kelihatan, nggak akan nyasar. Terus waktu temuin juga sebentar dibanding gunung lain. Jadi buat teman-teman yang
mau nyoba mendaki gunung, mungkin ini salah satu rekomendasi ya, Gunung Andong. Ada portal juga, view-nya bagus, ada warung, walaupun 1700 tapi lumayan menantang. Kalau dari segi jarak, tarik garis lurus dari puncak ke itu dekat, tapi nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya kita jalannya memutar, bolak-balik apa ya, kayak ular. Jadi ya jauh juga. Oke, itu udah sampai puncak makan. Nggak nyampe sejam, 40 menitan ya. Sampai. Cuman ini dengan konsekuensi, saya jalannya ngebut, kayak mandi keringat. Kebetulan saya belum mandi. Jadi bukan mandi pakai, tapi mandi pakai air keringat. Alhamdulillah sudah kelihatan nih. Udah makan. Nah ini makam. Nah itu kayak gitu ya. Udah makamnya ya. 42 menit sampai sini guys. Stop. Dan ini view-nya lumayan bagus ya ternyata. Kayak gini. Nah ternyata saya tidak sendirian. Ini epic sih tuh, kayak apa namanya, apa naga gitu loh. Puncak di sana ya, nih puncak ke sana. Nanti puncak Alap-Alapnya mungkin sekitar sana ya. Turun dulu terus naik lagi ya di sana. Oke lanjut lagi. Sampai juga guys. Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, ada warung. Ayo bosnya kayak masuk sih, view-nya jos. Nah, puncaknya sebelah sana tuh, ada bendera. Banyak camp sini, ada warung guys. Kita ke sana puncak yuk. Kita benderanya udah dekat ya, puncak udah dekat. Dan banyak burung apa nih? Banyak banget burung. Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo. Wah epic sih di sini. Terus alhamdulillah. Mendaki minimal, view-nya maksimal. Gunung Andong, 1700-an MDPL. Kurang dari sejam nyampe sini, 50 menit tepatnya. Oh, tepat ya. Di puncak ada bendera. Ada 3 puncak, puncak makam, puncak Andong, puncak Alap-Alap sebelah sana. 1726. Nah. Wih. Nah, itu Gunung Telemoyo ya. Itu puncak Alap-Alap, puncak Andong, puncak makam. Tapi sih, cocok lah buat latihan mendaki gunung yang lebih tinggi ya. Untuk mencoba untuk mendaki gunung ya ini. Nah itu mobil saya parkir di situ ya, di bawah sana. Lihat nggak sih? Bentar. Nah, ini dia nih. Di sini guys, nih dekat sini ya saya parkir ya, dekat pintu gerbang ya. 50 menit dari bawah sampai atas. Jalan agak cepat sedikit, istirahat minim. Sampai guys, cocok buat pemula. Mantap teman-teman, Cak Andong.